nggak butuh waktu lama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hello Sobat Logik, apa kareba? Selamat datang kembali bersama saya Galang Logik. Oke guys, jadi pada video kali ini saya mau berbagi trik bagaimana caranya membongkar ataupun membuka tombol keyboard seperti ini ya, secara cepat. Ya, di sini saya akan bagikan kepada Anda secara cuma-cuma. Jadi kalau misalnya Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk saling berbagi guys ya. Karena berbagi itu indah, kalau pelit kuburannya sempit kata orang. Oke, jadi kita langsung aja. Di sini kita butuh satu alat. Kita butuh obeng atau apapun itu yang kira-kira lebarnya seperti ini. Sekitar 1 mili. Anda juga bisa mungkin pakai test pen. Pakai test pen bisa atau obeng, tapi tetap Anda harus mengecilkan ujungnya guys ya. Tidak perlu lancip, tidak perlu runcing, tidak perlu tajam seperti pisau. Jadi ini nggak saya apa-apain ya, saya hanya menggunakan obeng minus dengan ukuran kecil. Anda boleh menggunakan bahan lain ya, seperti plastik, terserah, yang penting kuat dan ukurannya kecil seperti ini. Oke, jadi caranya cukup mudah. Di sebelah kanan atau kiri pada bagian atas itu ada kuncian kecil. Jadi cara menggunakan obeng ini, posisi 45 derajat dari garis lurus kunciannya. Kemudian posisi obengnya pun 45 derajat ke bawah. Seperti menulis. Jadi kita tekan masuk saja sedikit ke dalam. Kalau sudah kerasa klek, kemudian kita agak putar seperti ini. Oke, ini sudah terbuka. Kemudian kita tinggal geser seperti ini. Sama. Oke, jadi itu cara membongkarnya. Jadi langsung dengan engselnya ya, ataupun fleksibelnya. Jadi tinggal tersisa kondomnya doang nih. Ya, jadi ini sebenarnya bisa dengan satu tangan. Ya, jadi kalau satu tangan kira-kira seperti ini guys ya. Nah, ini sudah terbuka ya. Kita tinggal putar seperti ini. Oke. Begitupun seterusnya. Nah, cara masangnya mudah, cara pasangnya mudah juga, nggak butuh waktu lama juga. Kita tinggal pasang dulu bawahnya. Ini maaf ya, kamera saya jelek, jadi percuma saya kasih lihat ininya, pentolannya nih ya, nggak bakal kelihatan. Doain aja guys ya, bisa beli kamera. Saya ganti LCD aja, belum ada duit nih. Ini sekitar 35 derajat ya, dorong sampai nyangkut. Kalau sudah tersangkut seperti ini, kita tinggal tekan bagian atas. Itu pun sama ini ya. Jadi kita tarik seperti ini. Nah, ini udah terpasang sebenarnya guys ya, tinggal tekan saja. Nggak butuh waktu lama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini dari samping, tampak samping seperti ini. Nah, jadi intinya begitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan Anda share ke teman-teman kalian supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on drugs and think on with logic.